adegan film laga, kejar-kejaran sebuah minibus dan mobil kepolisian di jalan raya. Bahkan terlihat minibus sampai melawan arah. Memang menghindari mobil PJR yang berusaha mengejarnya. Diketahui kejadian terjadi di jalur Pantura Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Tegal pada Senin siang. Beberapa warga bahkan berusaha menghadang dengan melempari mobil dengan balok kayu dan batu. Namun mobil tersebut makin tancap gas. Kejar-kejaran bahkan berlanjut hingga masuk ke jalan perkampungan. Video lanjutan yang beredar, mobil tiba-tiba rusak dengan beberapa kaca mobil pecah. Menurut kepolisian, mobil dikejar unit PJR Jateng, mulai di pintu keluar tol Brebes karena mencurigakan. Sempat berhenti, namun saat petugas mendekat, mobil tersebut malah tancap gas. Bahkan pengemudi mobil sempat kabur dan menceburkan diri ke sungai. Dan akhirnya mobil dirusak warga yang kesal. Ada mobil yang dalam keadaan rusak, itu ditinggal pemiliknya. Nah, kita langsung dari tim kita langsung berangkat ke sana, ke TKP. Memang betul, di sana memang ada mobil yang dalam keadaan kacanya baik pintu sebelah kiri maupun depan rusak. Itu diduga dilempari siapa, kita belum tahu ya. Hingga kini, Satreskrim Polres Tegal Kota masih melakukan penyelidikan kasus tersebut, termasuk memintai keterangan anggota PJR yang melakukan pengejaran. Triyono Syafullah melaporkan untuk NET.